Rekaman detik-detik kendaraan tempur Ukraina dihantam rudal Rusia ramai beredar di Telegram pada Sabtu 18 Februari 2023. Sebelum serangan diluncurkan, drone Rusia telah memata-matai pergerakan kendaraan andalan Ukraina tersebut. Dalam hitungan detik, drone mengirim koordinat ke pasukan Rusia dan rudal diluncurkan. Serangan tepat mengenai sasaran dan ledakan dahsyat tampak jelas. Dalam keterangan unggahan disebutkan, rudal Rusia mengalahkan peralatan Ukraina. Sayangnya tidak dirincikan lokasi penyerangan ini. Rusia belum menunjukkan niat menurunkan eskalasi serangan, kendati telah berulang kali didesak untuk mengakhiri perang di Ukraina. Sebaliknya, pasukan Rusia justru terus melakukan serangan secara masif. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!